cara untuk merekam layar di HP Realme. Jadi untuk kalian yang ingin merekam layar, berikut ini caranya. Tarik pusat kontrol, cari rekam layar yang ini. Kalau tidak ada, kalian pilih icon pensil, cari yang di bawah ini. Rekam layar, kalau kalian nemu, tekan lama, ulir ke atas, lepaskan untuk menempatkan ke atas. Sekarang kalian lihat, ini ada rekam layar. Kalau kita pilih, dia ada untuk mengatur mau merekam audio apa. Tapi biasanya kalau kita tekan lama di sini, di rekam layarnya, nah tidak ada opsi. Tapi kalau kita ketuk satu kali, dia langsung ada opsi untuk mengatur suara. Internal sama mikrofon bisa rekam bersamaan. Ini sentuhan. Kemudian kalau resolusi tidak ada, jadi sudah di set bawaan. Terus kalau kita ingin memulai rekam, pilih tombol mulai ini. Nah, ada countdown di atas ini, 3 detik. Pas merekam ada getar. Terus kalau lagi berjalan seperti ini, ada kita buka dari sudut kiri atas, ada yang namanya stop. Dari sini sebenarnya bisa di stop juga. Nah, yang ini pilih ketuk satu kali, dia bisa berhenti. Jadi seperti ini cara menghentikan. Nah, silakan dicoba dan cek rekamannya di galeri, yaitu di Google Foto. Cari Google Foto untuk mengecek rekaman kalian, karena galeri HP ini yaitu Google Foto yang ini.